Iskandar yang oke, tapi dengan kearifan lokal. Gimana? Kamu mau cobain nasi kandar dengan penuh kearifan lokal? Wah, kamu mesti datang ke Santika Hotel Batam. Dan serunya, sekarang sedang ada Mubang Vaganza. Dan orang-orang mau beradu makan sama Tanboy Kun. Tapi aku gak ikutan ya guys untuk hari ini. Aku cuma nonton aja. Dan kita langsung ke restoran gurita. Serta yang akan men-challenge Mas Tanboy Kun untuk makan nasi kandar optik. Jadi teman-teman jangan lupa ya, dan saksikan terus sampai kita akan live cooking nih. Mas Tanboy sama Chef Rahmat di belakang. Mas Chef Rahmat lagi siap-siap, kita akan live cooking. Hari ini spesial, di saat kita Tanboy Kun biasanya cuma makan doang, sekarang kita langsung masak dulu. Hari ini kita langsung makan aja, masak dulu dong ya. Baik, Tanboy Kun dari Jepang Kupeng ini. Jadi cumi kari ini yang nantinya bakal jadi salah satu lauk di nasi kandar. Nah, ini dimasak dan resepnya langsung dibocorkan oleh sang chef dan dimasak oleh Tanboy Kun. Kira-kira rasanya gimana ya guys? Nanti kita bakal lihat ekspresi para peserta lomba menikmati nasi kandar. Untuk masaknya cuma 5 menit, preparation-nya tadi ya. Oke, dan untuk cumi sendiri ada tips gak, Chef, untuk masak cumi? Jadi gak boleh lama banget, karena kalau lama jadi awok ya. Ya, kalau kata Ariel, kayak karet ntar cuminya ya. Betul. Luar biasa, teman-teman, boleh kasih teman-teman. Coba kan datang peserta di sini untuk Bang Cidawet makan nasi kandar. Aja kalian harus senang. Ya. Oleh saya, tapi ini orang biasa yang melakukan. Iya. Oke. Untuk para peserta, silakan mengambil tempat. Tanboy Kun boleh. Inilah dia rekan-rekan influencer kita yang juga nanti mendampingi Tanboy Kun ya. Benar sekali. Buat teman-teman peserta.
Para peserta sudah bersiap nih, dan mereka bersemangat dengan mengikatkan ikat kepala mereka dan bersiap di meja masing-masing. Dan pastinya ada beberapa influencer yang juga ikutan dan duduk di depan. Kita lihat ya kemampuan mereka untuk cepat dalam makan. Teknisnya disediakan waktu 15 menit. Dan ada nasi kandar dengan lauk yang beratnya 2 kg. Siapa yang paling cepat habis, maka dia akan yang menjadi pemenang. Kalau dalam 15 menit tidak selesai, maka sisanya yang akan ditimbang dan untuk menentukan pemenangnya. Geran dari para peserta. Baik, kita akan masuk dulu untuk Bapak Baikon, sudah ready? Ready? Ya. Untuk para penonton, untuk penonton hidangannya, dan para peserta sudah mulai berdiri juga, ada yang mulai ngomong habis. Benar sekali. Oke, oh ini table manner sekali ya. Baik, Arya kembali di bagian depan. Udah hampir habis nih, ada salah satu. Bang Tomboy pun jelas ya. Terima. Waktu masih ada 13 menit lagi. Santai mas. Ayo. Yang sudah angkat tangan, angkat sini. Sabar. Yang sudah habis, jangan kemana-mana. Kita tunggu 5 menit. Harus habis di dalam mulut, harus habis. Habis. Kita tunggu sampai habis. Kalau habis, silakan berdiri ya. Boleh. Habis berdiri, angkat piringnya. Itu lauknya yang makan habis, nasinya belum. Udah mulai ada yang habis. Sudah mendapatkan juara kedua, masih dalam waktu tunggu, kita masih mencari untuk juara ketiga. Oke guys, ini adalah medali nanti yang akan dibagikan ke para pemenang dan influencer yang ikut mukbang hari ini gitu. Dan ini juara utamanya 2 juta dengan banyak hadiah lain dari sponsor guys. Akhirnya kita sudah mendapatkan jawaranya. Ini adalah juara ketiga. Wah. Dan langsung saja diberikan hadiah. Dan ini adalah juara kedua. Waduh, yang memberikan hadiahnya kakak cantik ini ternyata Besti. Dan inilah adalah jawaranya alias pemenang utamanya yang mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah dan pastinya juga voucher menginap dan voucher dari dermatologis. Media partner kita pada siang hari ini yang sudah bergabung ada Trimun Batam, Batam FM, Big Guy Travels, Batam Dine, Batam Promotion. Kemudian ada Batam Sport. Terima kasih untuk keseruan hari ini di Mukbang Pagansi yang pastinya di Santika Hotel Batam. Dan ini adalah perayaan puncak hari ulang tahun Santika Hotel Batam. Wah, ini teman-teman dari Santika Hotel Batam sedang apa ya, after party kali ya. Thank you.
Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak vlog ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channel Dadan Wahyu dan menyambangi blog aku di www.dadanwahyu.com. Sampai jumpa di vlog lainnya.